Overall standings untuk PUBG Mobile Championship, PUBG Mobile Campus Championship 2020. Tak pasti kita akan tengok daripada mana, tapi itulah dia overall standings kita. Telah pun ditunjukkan MSU Kuda Esports. Nama saya Muhammad Nur Hakim Al-Azim dan saya lebih dikenali sebagai Kuda Lia sebagai in-game name saya. Nama saya Muhammad Adam Isaac, saya dikenali sebagai Isaac. Nama saya Muhammad Ashraf bin Abdul Razak ataupun dikenali sebagai Raiden. Saya Fazil Farhan ataupun saya dikenali sebagai Jojo. Kami daripada pasukan MSU Kuda Esports. Perasaan kami berasa bangga dan gembira apabila digelar sebagai juara di peringkat Universiti di Malaysia ini. Dan perasaan kami untuk peringkat nasional mesti rasa bangga dan gemetar sebenarnya. Bangga sebab kami tak sangka capai ke tahap ini sebab kita baru 2 bulan praktis, dan gemetar tu sebab mungkin saya dan kita orang tak tahu lagi tim-tim mana yang kita akan hadapi. Mungkin tim yang lagi kuat ke ataupun yang kita orang rasa kita orang boleh lawan tu, insyaAllah. Dan apa-apa pun kami akan buat yang terbaik untuk tournament akan datang, iaitu PNMC 2021 tahun depan. Dan insyaAllah MSU Kuda Esports akan buat yang terbaik. MSU Esports Club ni telah berjaya mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan-kalangan pelajar, dan ianya juga memainkan peranan yang penting dalam menyediakan platform seperti untuk kami training semua. Kami satu tim training dan menyediakan kelengkapan untuk kami menempuhi cabaran-cabaran dan tournament yang akan datang. Kami merupakan satu pasukan yang baru, jadi kami terpaksa membina keserasian dalam masa yang amat singkat. Saya sebagai seorang ketua pasukan memberi semangat dan meyakinkan pasukan saya bahawa kita dapat menghadapi perlawanan ini dengan baik. Kami telah membagikan masa antara pelajaran dengan e-sport, dan pada waktu malam kami akan fokus terhadap training bermula daripada pukul 8 sampai pukul 12, dan pada waktu siang kami akan fokus terhadap pelajaran. Kepada yang di luar sana yang baru nak menceburi bidang-bidang e-sport ni, jangan pernah putus asa kerana kami semua pun bermula daripada bawah, dan pelajaran juga penting. Kita boleh seimbangkan e-sport dengan pendidikan sama rata. Kepada semua pemain di luar sana, jikalau anda kalah di dalam satu perlawanan, janganlah berputus asa. Sebagai contoh, kami juga kalah dalam perlawanan ini pada tahun lepas, tapi kami terus berusaha untuk mendapat gelaran juara pada tahun ini. E-sport bukan sahaja memfokuskan kepada PUBG Mobile sahaja, banyak lagi game-game lain seperti Mobile Legends, Valorant, FIFA dan sebagainya. Kepada sesiapa yang menceburi bidang e-sport ni, teruskan. Jangan putus asa. Kepada semua gamers di luar sana, kuatkanlah mental anda untuk terus menghadapi cabaran di dalam dunia e-sport.